BMW di Jawa Timur. Nah, untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita bersama-sama dengarkan opening speech dari Kepala Cabang BMW Astra Surabaya, yaitu Bapak Okta Wibowo. BMW X1 ya adalah tipe terpenting dalam kelas SUV terutama di area di Jawa Timur. Ya seperti Bapak Ibu tahu, di segmen SUV kita ada BMW X1, ada X3, lalu ada X5, lalu juga ada tipe seperti X2, X4 dan X7. Ya, X1 ini adalah salah satu tipe yang terpenting, salah satu yang terpenting di Jawa Timur. Nah, sebagai satu-satunya dealer BMW Astra di Jawa Timur, kami selalu meningkatkan komitmen ya. Beberapa bulan yang lalu, sama-sama kita ketahui, kita baru launching BMW X1 ya, beberapa bulan yang lalu. Di mana tipe itu mendapat sambutan yang sangat antusias, sangat luar biasa. Khas BMW X1 ya, karena selalu mendapatkan sambutan dari customer. Bahkan customer yang sudah punya model sebelumnya ditukar kembali dengan model yang paling baru. Nah, sebagai wujud komitmen kami, hari ini kami hadirkan BMW X1 full listrik 100% atau BMW iX1. Oke. BMW iX1 ini nanti kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu seperti apa apa namanya wujudnya. Nah, BMW X1 ini dibanderol di harga on-road 1.515.000.000 harga on-road. Ya, termasuk di dalamnya sudah mendapatkan PSI atau BMW Service Inclusive selama 6 tahun, lalu 2 tahun perlindungan ban, 5 tahun garansi, lalu 8 tahun garansi ban. Ya, garansi baterai. Ya, garansi baterai atau 160.000, lalu juga keanggotaan BMW Astra Card yang dimana banyak benefitnya untuk para customer kami, lalu juga coverage assistance ya, kondisi emergency, keanggotaan sama 5 tahun. Oke, itu adalah poin-poin yang didapatkan saya pemilih di BMW Astra. BMW Astra sendiri selalu meningkatkan komitmennya Bapak Ibu ya, mulai dari beli, service, dan jual, semuanya bisa dilakukan di BMW Astra ya. Informasi untuk mendapatkan pelayanan yang menyeluruh tentang layanan kami, Bapak Ibu bisa menghubungi dealer kami di Jalan HR Muhammad, Kavling 2, atau di Grand City Mall Surabaya, dan BMW Astra Malang di Jalan Legend Sparman. Atau Bapak Ibu bisa kunjungi di www.bmw.co.id, atau dalam kondisi emergensi, Bapak Ibu juga bisa menghubungi 1800-898 dengan tekan nomor. BMW iX1 terbaru dalam hitungan 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah untuk new BMW ada sebuah kedatangan yang cukup spesial. Kenapa? Karena saya ingin mulai cerita sedikit dari sejarahnya. Mobil ini berbasis BMW X1, yang mana BMW X1 sendiri itu telah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun yang lalu, dan kini berbasis dari generasi ketiga BMW X1 hadir untuk pertama kalinya versi fully electric of BMW X1 yang dinamakan adalah the first ever BMW iX1. Jadi secara dimensi, secara looks keseluruhan itu sama persis seperti BMW X1, namun yang berbeda adalah under the bonnet, yaitu tidak ada combustion engine, namun adalah electric motor yang disalurkan dari tenaga yang dihasilkan dari baterai yang terdapat di under floor. 65 kWh ini dapat menghasilkan jarak tempuh sejauh 470 km. Nah, 470 km itu cukup jauh ya, cukup jauh di listrik.
semakin ringan bobotnya, itu pasti distance yang dihasilkan semakin jauh. BMI X1 kini jauh lebih ringan dibanding BMI X, that's why jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Nah, BMW iX1 ini hadir dengan varian M Sport yang mana memiliki desain yang lebih agresif dibandingkan dengan X1 yang combustion ya. Jadi yang combustion itu memiliki desain X-Line atau luxury. Namun untuk versi iX1 kami menghadirkan M Sport package. M Sport package yang meliputi bumper depan, side skirt di samping, bumper di belakang, hingga felt dan braking system. Katakan fitur baru yang hadir di lini BMW itu adalah BMW Connected Drive. Nah, BMW Connected Drive ini adalah sebuah fitur baru yang mana nantinya pengguna mobil ini dapat menghubungkan mobil dengan smartphone-nya melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui App Store atau Play Store yang bernama My. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Apa namanya punya segmen tersendiri ya, punya apa namanya punya konsumen tersendiri, bagi sedan dengan basis seri 4 full listrik dan itu mungkin pertama kali di Indonesia. Lexus dan Audi itu di bawah track vehicle iX1 itu kita limit di 170 km/jam, speednya di limit. Mungkin fitur dari keamanan sendiri seperti apa? Ah, kalau fitur keamanan ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena driver assistance yang kita gunakan itu sudah sangat canggih, mulai dari front collision warning, jadi ada emergency braking kalau di depan ada mobil yang rem mendadak misalnya atau ada motor yang rem mendadak. Kemudian ada lane keeping assist untuk menempatkan mobil tetap di lajurnya. Jadi kalau keluar lajur dia bisa otomatis narik setir sendiri.